Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman, saya ingin menunjukkan cara membuat tikar ya, yaitu tikar dari pelepah kelapa. Jadi teman-teman boleh melihat triknya dan caranya cukup mudah sekali teman-teman. Oke, sekarang kita lihat caranya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat caranya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Ini kalau untuk membuat ini teman-teman, untuk memakai di rumah, jadi senang sekali ya, tidak mubazir pelepah kelapanya. Jadi kita bikin begini, jadi ada manfaatnya ya. Kalau kita lihat nampaknya senang sekali teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini sangat susah cara bikinnya. Cuma orang yang mahir saja yang boleh melakukan cara seperti ini. Mungkin orang-orang dulu-dulu banyak ya membuat tikar dari pelepah kelapa ini. Jadi generasi kita sekarang agak langka ya. Sangat langka sekali membuat tikar dari pelepah kelapa ini. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau ada kelapa yang lagi dipanjat, jadi usahakan jangan dibuang. Jadi buatlah seperti ini biar ada manfaat. Ini boleh untuk jemur asam belimbing buluh ya.
dan boleh juga untuk duduk, untuk anak-anak, boleh untuk lapik ya, biar tidak kotor. Bila anak-anak budak-budak kecil-kecil duduk di pasir ya, jadi boleh kita bagi tikar yang kita sudah buat ini. Jadi sayang kalau dibuang kelapa-kelapanya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin membuat boleh juga yang besar. Jadi kita bikin ini satu pelepah kelapa kita potong dua ya. Jadi kita membuat ini untuk yang sejenis kecil saja ya. Kalau untuk besar boleh juga. Jadi ikut hobinya. Jadi kalau mau yang besar ya jangan dipotong ya. Saya buat yang kecil aja, jadi satu pelepah kelapa saya potong dua teman-teman. Jadi yang kita tambah ini teman-teman dia tidak cukup atau rusak daunnya, jadi kita tambahkan di atas biar yang daunnya rusak terlapis dengan yang kita sambung ini ya.
Jadi ini hampir siap teman-teman. Jadi yang dibuat sampingnya ini biar tidak mudah rusak ya, dan dia akan terikat rapi. Jadi kalau kita tidak mengikat sampingnya, dia akan mudah lepas ya. Dia akan mudah lepas dan dia akan rusak. Bila kita sudah ikat tepi seperti ini, jadi dia tidak lepas lagi teman-teman. Nah, ini penyambung yang terakhir teman-teman ya. Jadi penyambungnya daripada sana kemari, dan terus diikat mati di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadilah hasilnya teman-teman. Jadi beginilah hasilnya. Jadi ini untuk dia teman-teman, untuk anak perempuan saya. Jadi dia suka main-main dengan teman-temannya, dan ini boleh untuk duduk. Jadi hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, kalau video kita ini bermanfaat, tolong di like, subscribe, dan komen teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.